Terima kasih Haj Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kembali dalam buletin sukan. Skuad bola sepak kebangsaan negara kini sudah siap untuk menghadapi perlawanan pusingan kelayakan Piala Suzuki Cup 2016 yang akan bermula 15 Oktober ini di Kemboja. Latihan demi latihan serta mengadakan perlawanan persahabatan di luar negara antara persiapan yang mereka jalani sebelum menjelang perlawanan pusingan kelayakan. Kru Buletin Sukan dalam tinjauannya menyaksikan skuad kebangsaan giat menjalani latihan intensif sebagai persiapan terakhir sebelum mengharungi cabaran pusingan kelayakan EFF Piala Suzuki ini. Di kesempatan ini, Buletin Sukan berpeluang menemu bual pengurus pasukan kebangsaan Awang Muhammad Nor Haji Abdul Hamid untuk memberi gambaran semasa perkembangan skuad negara. Mengenai dengan persiapan, memanglah kami sudah menyediakan persiapan-persiapan dari segi teknik latihan dan semuanya, dari segi fitness apa. Tapi hanya tinggal lagi pemain yang akan menentukan bagaimana diorang akan menunjukkan permainan. Itu yang penting. Sewaktu di Malaysia, perlawanan memanglah kami masih lagi dalam rangka untuk menyusun strategi siapa yang bersesuaian dengan posisi masing-masing. Alhamdulillah dalam masa semasa perlawanan persahabatan itu kita dapat melihat pemain-pemain ada yang menunjukkan performa yang begitu baik. Jadi ada oleh sebab di separuh masa kedua kami terpaksa memberikan ruang kepada pemain-pemain muda untuk beraksi. Dan di Piala Suzuki kami berharap dengan ada latihan-latihan ini kan kami akan mementapkan lagi untuk menghadapi pasukan. Tiga pasukan yang akan berantap di pusingan kelayakan iaitu Timor Leste, Kemboja dan Laos. Mudah-mudahanlah kami akan dapat menunjukkan permainan yang baik dengan ada latihan-latihan dan teknik dan juga kita akan membuat susunan strategi yang lebih baik. Mudah-mudahan dan juga kami mengharapkan pemain-pemain akan dapat menunjukkan performance mereka di suatu perlawanan itu. Mudah-mudahanlah. Mudah-mudahan juga pemain-pemain ini tidak menghadapi apa-apa kecederaan. Memanglah kami berharap diorang ini supaya akan dapat semangat untuk menunjukkan permainan yang baik untuk negara dan juga untuk memberikan saingan kepada pasukan-pasukan yang akan bertanding ini. Kita bukan hanya mengalah tetapi cuba sedaya upaya untuk kita ini mengatasi pihak lawan. Itu yang kami harapkan. Seramai 23 pemain sudah pun disenarai oleh NFABD untuk menggalas misi skuad negara Brunei Darussalam di pusingan kelayakan Piala Suzuki ini, antaranya Faik Jeffrey Bolkiah, Muhammad Shah Rezan Said, Adi Said, Azwan Saleh, Muhammad Madudi Helmi Kasmi, Awangku Yura Indra Putra Pengiran Yunus, Rosmin Haji Muhammad Khamis selaku ketua pasukan serta Muhammad Wardun Yusof. Sementara itu, Muhammad Ali Mustafa selaku jurulatih pasukan kebangsaan berharap para pemain akan dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik lagi di perlawanan nanti. Persiapan kita, Brunei Darussalam, pasukan kita sangat singkat dengan adanya pemain-pemain yang ada dan kami juga membuat satu kecepatan untuk menseleksikan pemain dalam kejuaraan ini. Dalam kejuaraan ini kita akan cuba sebaik mungkin dan kita tak mau menilai pasukan Kemboja, Timor Leste atau Laos. Kita akan pentingkan pasukan Brunei Darussalam akan bermain lebih cemerlang dan berusaha gigih untuk membuat sesuatu peningkatan pada pasukan Brunei Darussalam. Kelemahan ataupun kelebihan, mungkin kelebihan pada masa ini kami mementingkan dengan adanya pemain daripada pasukan daripada Liga DST dan pasukan daripada pasukan DPMM yang mana kita telah mengambil dan menyatukan pemain ini dengan membuat sesuatu keharmonian untuk kesemangat perlawanan akan datang nanti. Apa yang kami pada perlawanan persahabatan minggu lepas, kami cuma melihat dari segi posisi pemain untuk menyatukannya. Bagi saya semua pemain-pemain Brunei Darussalam akan membuktikan bukan seorang tapi is a team untuk membuat sesuatu pertandingan dan menentang pasukan-pasukan lawan ini. Mereka akan membuat sebaik mungkin dan sebaik mana yang kita harapkan juga.
mungkin semua mengharapkan sesuatu keputusan yang baik. Walau bagaimanapun, kami akan cuba membuat sesuatu peningkatan dari segi perlawanan-perlawanan yang telah yang sudah berlalu pada Suzuki Cup 2 tahun lepas.